Testing karburator Kylix 105 buat Asep di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah membeli. Semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Ini sekaligus dia beli koin ya. Koin untuk motor, untuk karburator originalnya mungkin. Oke, langsung saja. Talk chair ya, tentu saja tanpa bantuan pelintiran gas. Itu tandanya kompresi mesin padat. Jadi tidak bocor klep, klepnya ganjil kotoran, atau ring pistonnya aus terhadap dinding boring atau silinder akibat telat ganti oli atau pemakaian yang lama dan gabungan keduanya itu. Oke, gasnya cepat naik cepat turun. Kalau cepat naiknya lama turunnya itu karburator error, waktunya beli karburator saya. Gas kecilnya juga tidak berbet. Enak ya, enggak jual. Stasionernya juga langsam teratur. Saya matikan dulu. Untuk Mas Asep wajib ya lihat YouTube saya, diketik aja judulnya tutorial cara pasang karburator KLE ke motor Skywave Hayati DR39 Choice. Sebab di sana sudah saya bahas komplit ya tentang persyaratan memakai karburator saya bisa enak. Dan apa saja yang perlu diperhatikan, juga troubleshooting kalau kabel gasnya itu pendek, bekas karbu PE atau ereking. Oke, sekian, terima kasih, dan kopinya belum ini. Selamat menikmati.